Kami di BH merasa bersyukur kerana buat kali keduanya Akhbar BH akan menganjurkan Fiesta Muslimah BH 2015 untuk memertabatkan lagi perkembangan industri fashion Muslimah yang semakin mendapat tempat bukan sahaja di kalangan peminat fashion di Malaysia, malah sudah dapat perhatian di peringkat antarabangsa. Sebagai orang media, kami di BH bukan sahaja berfungsi sebagai wadah penyebar maklumat, tapi juga berperanan dalam mendidik minda masyarakat dan sebagai pemangkin trend dan gaya hidup masa kini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sepanjang dua hari fiesta ini diadakan, pengunjung berpeluang mendekati selebriti dan ikon fashion kegemaran mereka di samping membeli belah sambil berhibur. Fiesta Muslimah kali ini diadakan pada skala lebih besar dan lebih keriam. Saya dimaklumkan bahawa terdapat 100 gerai jualan disediakan berbanding hanya 25 gerai jualan yang ditawarkan pada pengunjuran pertama tahun lalu. Bagi menarik golongan sasar kami, elemen contemporary akan diselitkan melalui aktiviti yang syarat cerita seperti refleksi muslimah bersama selebriti pilihan, aktiviti berteraskan fashion dan persembahan artis tempatan, serta segmen kesihatan dan kecantikan. Kami berharap perkongsian ilmu ini dapat menjadi inspirasi serta motivasi kepada para pengunjung. Untuk pelanjuran Fiesta Muslimah di tahun 2015 ni, berapa jumlah pengunjung yang disasarkan? Bagi karnival tahun ini yang akan berlangsung pada 24 dan 25 Oktober, kita menjangkakan menarik seramai 80,000 pengunjung. Kita mendapat sambutan yang baik daripada penaja. Pada setakat ini kita ada 3 lah penaja utama, iaitu Bank Simpanan Nasional, Gentle Supreme dan Samsung. InsyaAllah kita akan mendapat beberapa penaja lain. Fiesta Muslimah yang dianjurkan BH yang kita difahamkan adalah anjuran kali kedua. Tujuan kita mengadakan Fiesta Muslimah BH ni untuk mempertabatkan perkembangan industri fashion Muslimah yang semakin mendapat tempat peminat fashion di Malaysia dan di peringkat antarabangsa. Apakah mungkin kelainan yang dibawa oleh Fiesta Muslimah 2015 kali ini? Kita akan menyediakan lebih banyak bazar berbanding dengan penganjuran pertama yang dianggarkan hanya menampilkan 25 gerai. Kali ini kita menyasarkan sampai 100 gerai. Selain pada itu, kita akan beberapa artis terkenal dijangka membuka gerai, termasuk Fazura, Nilofa, Imam Mak Embong dan Mimi Suhaiza. Harapan ini menerusi program ini, Fiesta Muslimah ini, adakah ia mendekatkan diri dengan pembaca? Itulah salah satu tujuan utama kita, untuk mendekatkan BH dengan pembacanya. Kerana kalau dilihat itu, BH itu satu akhbar yang berbentuk keluarga. Jadi kita selalu ada follow up pada apa-apa yang kita buat. Dan apa yang kita buat ni, penganjuran Fiesta Muslimah ini adalah kelangsungan daripada penekanan kita terhadap kewanitaan dan isu-isu wanita, dan terus menjurus kepada fashion dan perkara-perkara wanita.